Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hipotesa di sini dengan saya Tasya. Di sini saya akan membagikan tutorial cara cepat membuat garis di Word. Oke, kita buka Word-nya dulu. Kita close. Kita perbesar. Yang pertama, garis scope. Garis scope surat. Itu bisa pagar, 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 enter. Nah, di sini udah muncul garisnya. Yang kedua, garis lurus. Garis lurus 2. Kita tulis, kita ketik sama dengan tulis sama dengan enter, tik lagi 3, garis lurus tebal. Kita buat garis lurus tebal. Kita enter. Tipis. Oke, lalu yang keempat, garis lurus, kita enter. Ini hampir sama ya, guys. Garisnya yang kelima, daftar isi biar cepat. Ini biar cepat kalian, buat daftar isi, kalian klik bintang, shift, klik bintang 3 kali, lalu enter. Nah, ini garis-garis kalian bakalan lebih cepat ngebuatnya kalau kalian pakai tutorial ini karena lebih simpel aja. Oke, cukup sekian tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.